Permisi, yang ukur nilainya dulu. Ibu biasanya bekerja sehari-hari di rumah menggunakan tangan mana? Kanan. Permisi, Gi, tangan kirinya. Bisa di tepi? Iya. Permisi, Gi. Nilainya normal nih Bu ya? Berapa? 26. 3. Bu sebelumnya namanya siapa? Bu Aurel. Umurnya berapa tahun? 26 tahun. Pendidikan terakhirnya apa Ibu? D3. Oh D3. D3 di mana Bu? Di Poltekkes. Oh, pekerjaannya sekarang apa? Dan alamatnya Ibu di mana? Di BTN Bruno. Oh, BTN Bruno. Nah, suaminya itu Pak Khairul. Umur suaminya berapa Ibu? 31 tahun. Pendidikan terakhir suaminya tahu? D4. Pekerjaan sekarang apa? Perawat. Ibu, mohon maaf sebelumnya, alasan kunjungannya apa Ibu? Keluhannya sekarang apa Ibu? Ibu, saya ada sedikit pertanyaan Gi. Ibu ada ngerasain sakit kepala yang hebat? Penglihatan kamu gitu. Kalian bikin video aja soalnya. Nyeri perut atau perdarahan di bisa lah Ibu Fitra kamu semua. Ibu baru menikah kamu nih pertama kali ya? Udah berapa lama Ibu usianya? Pernikahannya? Udah 3 tahun. Oh, 3 tahun baru dikarenanya. Bahasa sehari-harinya di rumah apa Ibu? Bahasa Indonesia. Ibu ada gak konsumsi alkohol atau obat-obatan? Dukungan dari suami Ibu dan keluarganya gimana dukungannya? Sangat mendukung atas kehamilan saya. Hubungan seks selama kehamilan Ibu berapa kali Ibu? 2 kali dalam seminggu. Pengambilan keputusan di keluarga? Suami ya. Rencananya Ibu melahirkan di mana? Di rumah sakit. Rumah sakit mana Bu? Rumah sakit Jerum. Oh, rumah sakit Jerum. Lama menstruasi Ibu biasanya berapa hari? 7 hari. Minggu ya? Jumlah darah berapa kali jadi pembalut sehari? 3 kali. Ada nggak rasa nyeri pada saat menstruasi? Ada walau menstruasi. Pernah pakai KB Bu? Nggak pernah. Ini hamil ke
itu udah bersih atau gimana? Bersih. Riwayat ANC ibu ada berapa kali? 6 kali. Di mana aja? Di puskesmas sama di rumah sakit. Udah pernah imunisasi tetik? Pernah. Ada nggak kekhawatiran khusus ibu? Ada. Ibunya tenang berarti. Apa jangan dikonsumsi? Ada nggak kayak jamu-jamuan? Ada. Oh, cuma tadi kita makan aja. Ibu makan biasa sehari berapa kali? 4 kali sehari. Itu sesudah hamil ya? Kalau sebelum hamil biasanya berapa kali sehari? 3 kali sehari. Siapa yang mau sehari? Sampai masuk. Jadi makanannya apa? Adik? Sayur, ayam, ikan, tahu. Masalahnya enggak ada masalahnya? Enggak ada masalah makan, enggak ada ya. Minum biasanya berapa kali bu sehari? 6 kali sehari. Itu sesudah hamil atau sebelum? Kalau sudah hamil sering nih. Terus jenis minumannya apa ibu? Air putih. Itu nggak ada masalah sih bu. Ada masalah nggak di akhir minum yang ada ya? BAB ibu biasanya berapa kali sehari sebelum hamil? Satu kali. Sudah hamil? Dua kali. Berapa kali ibu? Belum. Ibu BAB-nya biasanya konsistensinya lembek atau padat atau bagaimana? Kita kemarin jadi berapa kali? Ibu buang air kecil sehari berapa kali? Sebelum hamil, lagi 3 kali. Sesudah hamil berapa kali? 5 kali. Warnanya gimana? Kuning jernih atau kuning pekat? Beban kerja sehari-hari ibu apa aja? Ibu punya ini ya, nggak mencuci gitu. Tapi kan cuma di mesin cuci. Oh, nanya udah disiapin bu, kayak transportasi, pendamping persalinannya, suami, donor darah. Suami. Ibu mohon maaf sebelumnya ada ini pernah atau penyakit yang diderita kayak jantung, penyakit jantung, tidak pernah. Hipertensi, asma ada? Batuk yang berkepanjangan? Riwayat penyakit keluarganya kayak penyakit jantung nggak ada keluarganya? Yang hipertensi? Yang diabetes enggak ada ibu? Enggak. Asma juga enggak ada? Enggak ada. Keturunan kembarnya? Enggak ada. Ada riwayat alergi enggak ibu? Enggak ada? Enggak. Ibu sebelumnya pernah periksa ini ya? HIV? Pernah. Tidak ada kan? Tidak ada negatif. Pengeluaran vagina yang abnormal? Ada. Luka dan pembengkakan pada vagina? Tidak. Rasa nyeri pada saat berkemih? Tidak ada. Diare yang berkelanjutan, yang lebih dari 1 bulan? Tidak ada. Yang lebih dari 1 bulan? Tidak ada. Pernah nganut operasi? Tidak. Darah? Menstruasi. Menstruasi pertama itu pada usia berapa ibu? 14 tahun. 14 tahun. Ini ya, nggak mencuci gitu. Tapi kan cuma di mesin cuci. Oh. Ibu biasanya istirahat kalau siang itu berapa jam? 2 jam. Malamnya berapa jam? 9 jam.
tafsiran persalinannya itu tanggal 29 bulan 9 2023, Ibu. Tapi ini bisa maju bisa mundur. Ya, perkiraannya bisa maju bisa mundur. Ini hanya perhitungan dari kami. Tapi kalau dari dokter mungkin beda lagi ya, Ibu ya. Jadi Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut nggih dari ini ujung rambut sampai ujung kaki. Jika Ibu bersedia, kita bisa lakukan pemeriksaan sekarang. Ibu bersedia? Mari Bu. Mohonnya ini ujungnya. Baik, selanjutnya kita ke pemeriksaan bagian kepala Ibu. Kita periksa apakah ada ketombe atau tidak, dan apakah warna rambut Ibu merata atau tidak. Ibu permisi, nggih. Baik, tidak ada. Selanjutnya kita ke pemeriksaan pada bagian wajah. Apakah ada kelasma atau tidak, dan apakah ada udim atau tidak. Ibu permisi, nggih. Baik, tidak ada. Dan selanjutnya kita ke pemeriksa bagian mata. Apakah sklera Ibu berwarna putih atau tidak? Ibu permisi, Gi. Coba menghadap ke atas. Panjang tipanya berwarna merah muda dan skleranya berwarna putih bersih. Bibir Ibu lembab, tidak pecah-pecah. Coba Ibu buka mulutnya, Gi. Baik, tidak ada lesi. Dan juga tidak ada gigi berlubang. Selanjutnya kita ke bagian leher. Kita periksa apakah ada pembengkakan pada kelenjar tiroid dan pembesaran kelenjar limpe dan pembengkakan pada vena jugularis. Ibu permisi, Gi. Coba Ibu menelan. Sakit atau tidak, Ibu? Baik, tidak ada pembesaran pada kelenjar tiroid. Selanjutnya kita ke kelenjar limpe. Ibu coba menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, Bu. Baik, tidak ada. Selanjutnya kita ke kelenjar tiroid. Permisi, Gi. Baik, tidak ada. Baik, selanjutnya kita ke pemeriksaan payudara. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan payudara. Gak apa-apa, Gi, kita buka bajunya. Permisi, Gi. Pertama-tama kita inspeksi bagian payudara Ibu. Apakah simetris atau tidak? Putingnya menonjol atau tidak? Dan areola berwarna hitam atau tidak? Jadi Ibu, areola berwarna hitam itu sangat normal ya bagi Ibu hamil. Selanjutnya kita ke palpasi bagian payudara Ibu. Ibu mohon maaf sebelumnya, tangannya bisa diangkat. Permisi, Ibu. Ah, 38%. Baik, di sini tidak ada retraksi dan dimpling. Baik, selanjutnya kita palpasi bagian payudara Ibu. Ibu, tangannya satunya yang sebelah kanan bisa diturunin, Gi. Kita palpasi apakah ada benjolan atau tidak pada payudara Ibu. Baik, tidak ada benjolan pada payudara Ibu. Ibu, tangannya yang sebelah diturunin, Gi. Yang sebelahnya lagi dinaikin. Kita palpasi lagi seperti tadi, apakah ada benjolan atau tidak. Baik, tidak ada benjolan pada payudara Ibu. Selanjutnya kita ke pemeriksaan leopon. Ibu permisi, Gi, saya akan melakukan pemeriksaan leopon. Gak apa-apa, kita buka sedikit bajunya, Gi. Permisi. Leopon 1 yaitu untuk mengetahui apa yang berada di pundus dan tinggi pundus uteri. Permisi, Gi. Thank you.
26. Selanjutnya ke leopard kedua, yaitu untuk mengetahui apa yang berada di perut kiri dan perut kanan ibu. Dan selanjutnya leopard ketiga, yaitu untuk mengetahui apa yang berada di perut bagian bawah ibu. Apakah sudah masuk PAP atau belum? Baik, belum masuk PAP. Sudah. Kita ke pemeriksaan JJJ, yaitu jenis-jenis ibu. Selama masuk kemarin, nih ibu kami singgih. Jadi ibu hasil pemeriksaannya tensi ibu tadi normal ya, 120/80, nilainya juga normal. BB ibu tadi 50. Terus TFU-nya tadi 24 gitu. 24. Oke. Jadi tidak ada ini ya, tidak ada masalah dalam pemeriksaan semua lain. Baik, ibu pemeriksaannya sudah selesai nggih? Oke, makasih, Bu. Iya, mari, Bu. Aku. Mari, kita